morning. Hai guys. BTS ketinggalan ya BTS. Malam pagi. Terima kasih untuk teman-teman, kru, main yang saya hormati dan saya cintai. Hari ini kita Mas Jo juga, Mas Haji dan semuanya, Iblis dalam kandungan. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan. Hari ini kita mau memulai syuting kita yang pertama. Kita berharap semoga semuanya lancar dan kesehatan semuanya dan tidak ada halangan atau kekurangan apapun dan semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi atau mungkin bisa lebih dari ekspektasi kita. Amin ya Allah. Kita ambil establish, oke? Standby. Latin. Sound speed. Flight 9, scene 81 dan 83, set 3, take 1. Oke, set and action. Iblis adalah sesuatu yang selalu menggoda manusia menurut saya. Jadi kan ada iblis, ada setan ya sebenarnya. Tapi iblis ini adalah menurut saya adalah sesuatu yang selalu akan ada dan dia selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalan yang sesat. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini kita punya dua hubungan, vertikal dan horizontal. Vertikal satu kepada Allah, horizontal kepada sesama manusia. Tapi rupanya kita tidak hanya hidup dengan sesama manusia, kita berdampingan hidup dengan makhluk lain, yaitu tadi iblis. Yang pasti iblis itu bertujuan untuk merusak pikiran dan hati kita, menyebabkan kita untuk menghancurkan satu sama lain. Menyebabkan kita saling menumpahkan darah, dan iblis juga memperbudak kita. Film horor itu ya menurut saya tuh punya magnet sendiri sih, khususnya buat penonton Indonesia. Karena mau bagaimanapun, film horor itu masih tetap menjadi salah satu tontonan untuk orang pergi ke bioskop gitu. Bukan satu yang genre favorit sih sebenarnya film horor, tapi di film horor sendiri ternyata buat saya itu punya tantangan tersendiri. Apalagi untuk di Hype Entertainment ini adalah film pertama saya memproduksi sebuah film horor. Dan ternyata memproduksi film horor itu juga mengasihkan. Tantangannya sangat penuh tantangan, terutama dari lokasi, dari pemilihan ide cerita, sampai dengan menentukan beberapa pemain-pemainnya. Dan inilah tantangannya. Dari pengalaman utama saya ini merasa bahwa wah, ternyata genre ini juga tidak bisa dianggap remeh gitu loh. Iblis dalam kandungan. Coba dari judulnya aja kalian tahu kan, iblis dalam kandungan, konten film kita nih apa? Saya ini sebetulnya mandul. Saya juga nggak tahu bagaimana Atika bisa hamil. Ide awalnya sendiri sebenarnya saya merasa bahwa wah, ini kalau kita berbicara tentang ada teror seorang ibu hamil, kayaknya sebuah film ide yang cukup menarik dan hal baru di film Indonesia gitu loh. Apalagi kontennya tentang sebuah misteri keluarga yang mengharap yang sudah menginginkan kehamilan ini udah lama gitu. Sampai dia bila-bilain untuk ngangkat anak. Ya biasa kalau di Indonesia itu kan ngangkat anak orang yang lama. Kalau dikatakan misalnya, wah kamu lama tidak memiliki anak gitu. Dia harus punya pancingan gitu. Konfliknya di sini. Sebenarnya film ini sebenarnya kalau dikatakan film keluarga, iya. Saya bilang, ide awalnya saya sebenarnya hanya ingin membuat film keluarga yang dramanya kental, tapi juga membuat orang penasaran karena ada teror-teror, ya tadi, makanya terornya itu adalah iblis gitu, iblis. Nah iblis di sini sebenarnya kita tidak membuat karakter iblis yang memang ada bentuknya di film ini, tapi terornya yang lebih kita apin gitu, lebih kita tangkap. Jadi orang kalau bicara iblis dalam kandungan, hantunya seperti apa? Apakah pocong? Apakah ini? Sebenarnya nggak ada di sini. Tapi lebih kepada teror iblis itu akan ada di film ini dengan melewat perantara.